Hey yo, hello guys, balik lagi sama Mavin di Minecraft lagi. Dan buat kalian yang suka mining, lagi seneng-senengnya mining di 1.18, apalagi kalau miningnya itu di gua, mau gua kecil, sedang, dan juga apalagi super luas seperti di Minecraft 1.18 sekarang ini, tentunya kalian harus hati-hati. Kenapa? Why oh why? Karena di 1.18 guanya makin luas, makin lebar, dan makin banyak spot yang gelap. Tentunya kalian bakal susah untuk mengetahui lokasi mobs hostile itu ada di mana aja. Karena kalau misalkan kalian lagi mining, tentunya kalian bakal lebih sering dibokongin kalau kalian nggak tahu lokasi dari mereka itu di mana aja. Nggak usah gundah gulana, karena di video kali ini saya bakal kasih tahu kalian solusi supaya kalian tetap bisa melihat mobs tapi di tempat yang even itu gelap sekalipun, kalian masih tetap bisa merasakannya, tetap bisa melihatnya, dan kalian bisa sedikit untuk ngedefeat mob-mobnya, termasuk kayak zombie sekalian, atau creeper, apalagi creeper. Kalian udah capek-capek mining, guanya dalam sampai -5, metong. Apes udah itu mah. Dan add-on yang satu ini survival friendly banget. Kenapa? Karena dia cuma resource only, tidak ada behavior pack. Jadi kalian bisa pakai di map kalian yang masih survivalnya terjaga dengan rapi dan cheatnya masih off. Itu yang paling penting. Dan gak usah kelamaan, kita bakal langsung aja. Skui. Oke, dan seperti biasa kita sudah ada di halaman awal dari Minecraft-nya, teman-teman. Dan kita bakal langsung masuk ke bagian setting. Dan di sini saya sudah ada, teman-teman. Oke, dan ya kita bakal masuk ke bagian my packs. Karena cuma resource only, jadi kita bisa pasang cuma dari global resource aja, teman-teman. Ya, namanya adalah Monster Indicator versi 3.0. Dibuat oleh Rahi07 dari mcpdl.com Monster Indicator Pack. Dan ya, untuk addon yang satu ini tidak perlu yang namanya eksperimental aktif. Jadi kalian bisa langsung pasang di map kalian aja, teman-teman. Ya, di sini saya kasih tahu di sini tidak ada eksperimen apapun yang saya aktifin ya. Jadi addon ini bisa berjalan tanpa ini. Meanwhile. Dan ya, informasi tambahan, karena addon yang satu ini adalah Monster Indicator, jadi addon yang satu ini tuh cuman ngasih indikasi hanya ke hostile mob seperti zombie, skeleton, creeper, dan sebangsanya. Jadi indikatornya berupa apa sih? Nah, jadi gini, kalau kalian lihat di bagian bawah ini tempat gelap banget. Nah, look at that, bro. Kalian bisa lihat di di tempat gelap sekalipun mereka bakal bisa kelihatan dengan jelas. Tinggal kalian ambil aja yang namanya panah. Tidak perlu deketin, tinggal panah aja. Ini kalian bisa langsung ngekill ya si musuhnya itu di tempat jauh, karena di tempat yang gelap itu dia bakal kelihatan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Walaupun rip aim, karena saya juga agak kesulitan. Jadi kalau panah kalian GG nih yang udah ada ya power 5 gitu kan, itu enak banget ngekillnya, lebih cepat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya bakal kasih tahu dulu untuk zombie, mobsnya. Di sini cuma ada hostile aja yang bisa muncul ya. Ya, karena cuma monster aja. Contoh seperti di sini ada zombie itu ya, creeper juga ada, zombie. Oke. Jadi mob yang paling sering kita temuin gitu kan. Sebagai contoh di sini, dan oh my god, ini kenapa coba masih. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini kalau misalkan kalian di tempat gelap itu kan kalian nggak bisa melihat apa-apa by basic dari Minecraft-nya, vanilla Minecraft itu kan. Kalian bakal sulit guys untuk melihat mobs, dikirain nggak ada mobs, padahal ada. Kecuali kalau misalkan kalian pakai headset itu bakal bisa kedengeran mobs atau seperti zombie dan creeper yang berjalan ke arah kalian. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi dengan add-on yang satu ini, kalian bakal jauh dipermudah. Dan ini bisa berfungsi di survival kalian yang tanpa cheat-nya aktif. Nah, ini kalau misalkan di tempat yang sangat gelap ya, sorry kalau misalkan kalian nggak bisa ngelihat dengan jelas. Kalau di laptop ini jelas cuy. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk creeper. Nah, jadi seperti itu. Tandanya itu warna merah gitu, tanda seru warna merah. Dan ini sangat kontras banget, jadi gampang lah untuk dilihat di tempat yang gelap banget. Karena kita tuh butuh addon yang satu ini. Misalkan kalian lagi mining nih ya kan, lagi mining seperti ini, terus kalian dibokongin sama creeper gara-gara kalian nggak ngeliat sebelumnya, kan itu rugi bandar. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Apalagi kalau kalian lagi di kedalaman 5 dan gelap banget, lupa bawa torch, terus kalian disamperin sama zombie, itu kalian nggak bakal tahu kalau nggak pakai addon yang satu ini gitu. Misalkan kalian lagi mining, tiba-tiba ada zombie, terus kalian metong, hartanya mubiar kemana-mana, ya udah nasib lah. Dan ini kalau misalkan kalian pencahayaan dikurangin pun, sebagai contoh di sini kita bakal coba untuk mengurangi pencahayaan menjadi 0%, dan ini masih tetap ngebantu kalian dalam melihat mobs atau zombie gitu ya, khususnya kayak hostile mobs yang ada di mana-mana. Nah, tuh guys, ini sangat gelap sekali ya, kalian mungkin tinggal terangin layar HP kalian itu bakal kelihatan. Di sini mobs ada berapa aja bisa kita hitung loh. 1 2 3 4 5 6 7
mungkin di bawah masih ada lagi, apalagi di luar ya kan. Nah, di tempat yang sangat apa namanya brightness dengan keterangan yang sangat minim gitu, nol, itu masih bisa kelihatan. Jadi kayak gitu teman-teman ya, fungsi yang satu ini keren banget. Apalagi kan di 118 itu kita nggak pernah tahu mobsnya ada di mana aja, karena memang tempatnya itu sangat luas dan pasti gelap banget. Nggak mungkin kita naruh torch di tempat yang sangat banyak itu semuanya. Ya bisa buang-buang resource ya kan. Contoh seperti ini kita taruhin satu-satu sampai ke atas pula ya kan. Kerajinan banget Anda. Kan nggak mungkin juga kita taruhin semua. Tapi dengan addon yang satu ini, kalian tuh nggak perlu khawatir. Kalian bisa panehin dikit-dikit untuk mobsnya supaya kalian bisa ada jarak aman dengan mobsnya. Contoh ada skeleton segala macem. Nah kan kalau misalkan dia jatuh berarti dia mati teman-teman. Seperti itu, zombie kayak gini, creeper, skeleton, dan juga creeper. Dan ini bisa untuk mobs seperti yang mobs di neraka gitu kan, nether. Tapi kita bakal coba untuk terangin dulu tingkat cahayanya, karena ini gelap banget, supaya kalian nontonnya enak. Nah kan jadi seperti itu. Oke, dan ini mobsnya itu bisa ke mobs nether. Contoh mobs nether tuh apa aja sih? Piglin ya. Pig. Nah kita bakal coba piglin, zombie fight piglin, piglinnya juga piglin brute. Nah oke, kita bakal coba lihat di sini. Nah maksudnya ini zombie fight piglin. Nah kalau ini dia warnanya kuning, entah kenapa, mungkin sesuai dengan sifatnya dia. Jadi dia tuh bakal anteng baik kalau misalkan kalian nggak nyerang si ini. Tapi kalau misalkan diserang itu bakal marah dan mungkin menjadi warna merah ya indikasinya. Jadi seperti itu, harap hati-hati teman-teman ya. Mungkin yang kuning itu ya dia baik-baik aja di awal, tapi di akhir nusuk kalau misalkan kalian nusuk duluan gitu ya kan. Nah berikutnya adalah piglin. Piglin juga merah teman-teman, karena basically dia tuh bakal nyerang kalian kalau kalian nggak pakai peralatan yang serba emas gitu kan kalau nggak salah. Dan juga ada brute. Kalau brute itu tidak ada kompromi teman-teman, mau kalian trade dia atau nggak ada bedanya gitu kan. Nah kita bakal coba lagi yang namanya gas. Gas itu juga bisa cuy, guys, bisa. Jadi kalau kalian ke nether pun itu bakal kalian lebih mudah ngeliatin, apalagi jarak render distance-nya itu jauh, itu mungkin bakal mempermudah kalian untuk manahnya. Contoh di sini, guys. Oke, kita lihat. Nah, warnanya kuning juga. Saya nggak tahu apa maksud dari warna kuningnya setiap mobs yang warna kuning tanda serunya. Apa makhluk di nether, di neraka atau gimana? Saya juga masih belum paham, teman-teman. Kenapa nggak merah aja? Karena dia kan kalau ngelihat player tuh bakal langsung apa namanya dilempar gitu kan, dibombardir gitu. Saya juga masih belum tahu ya maksudnya apa ya. Ya jadi seperti itu. Dan kalau nggak salah kalau Wither nggak bisa deh teman-teman ya. Jadi basicnya cuman mob yang memang ada spawn egg-nya aja. Semua mob yang hostile itu bakalan ada tanda serunya. Jadi kalian nggak perlu takut dah, nggak perlu bingung ya kan. Apalagi di tempat yang gelap tuh bisa langsung ngekill gitu. Nih contoh seperti ini, DR. DR metong ya kan, enak banget. Jadi kalian nggak perlu nyamperin mobsnya, mobs yang bakal metong di tangan kalian. Yay! Dengan addon yang satu ini. Keren banget bahasanya ya. Apalagi guys enak nih. Set ya kan. Nah, langsung metong, apalagi creeper musuh pribadi. Musuh abadi, kok pribadi. Musuh abadi. Jaya Sentosa ini kayak nama pabrik. Creeper itu musuh yang diem-diem itu membagongkan karena ya barang-barang kalian itu bakal mubiar semua, apalagi kalau kalian nggak pakai armor ya kan, itu barang bakal mubiar ya kan, mana jauh ngambilnya. Bagaimana guys, add-on yang satu ini menarik bukan untuk kalian pakai di 118? Mungkin kalau di survival kita bisa pakai ya, karena bisa membantu banget. Oh ya, walaupun di malam juga bakal tetap kelihatan. Apalagi di malam ya, kalau di goa, apa namanya, di tempat yang seperti ini, bukan di goa, ya jelas makin kelihatan banget. Orang zombinya aja kelihatan. Nah jadi kayak gitu. Nah khususnya kalau di tempat gelap banget ya, ini sangat membantu banget gitu. Dan oke guys, untuk video kali ini cukup segini aja. Dan link download udah ada di deskripsi. Langsung aja capcus download dan langsung pakai kalian. Langsung kalian pakai di survival untuk mining, agar kalian bisa lebih mudah dan terjauh dari zombie hostile. Sebenarnya bisa bang pakai peaceful aja. Iya terserah kalian, kalau mau pakai peaceful juga nggak apa-apa. Biar nggak ada zombinya dan lebih hemat ya untuk bar makanan kalian gitu. Dan ya untuk video kali ini cukup segini aja. Buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu guys. Bye.